Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harapkan anak-anak semuanya sihat-sihat dan ceria selalu. Macam Ustazah. Okey anak-anak, nak tanya, siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Muhammad. Okey anak-anak, hari ni kita nak belajar apa ya? Ya, betul. Kita nak belajar sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di akhir pembelajaran anak-anak, anak-anak akan dapat menyebut 4 sifat Nabi Muhammad. Apakah sifat Nabi? Jadi anak-anak untuk mudah ingat, anak-anak ingat perkataan ni. Fast. F-A-S-T. Fast. Yang bermaksud laju. Tapi kita bukan nak rujuk maksud laju. Kita nak guna perkataan ini sebagai akronim kepada 4 sifat Nabi. Jom kita tengok satu-satu. Sifat Nabi. Fast. F ialah fatanah. Betul. A. Amanah. S. Siddiq. T. Tabligh. Okey anak-anak, lagi sekali. Apa sifat Nabi bagi huruf F? Betul. Fatanah. A. Amanah. Betul. Pandai. S. Siddiq. Pandai anak-anak. T. Ya, betul. Tabligh. Okay, jadi anak-anak, kita nak tahu pula apa maksud bagi setiap 4 sifat Nabi ni. Okey? Jom. Yang pertama adalah fatanah. F. Fatanah. Maksud fatanah ialah bijaksana. Jadi bijak macam anak-anak kan? Okay. Tapi Rasulullah lebih bijaksana. Jadi kita kehendaklah selalu berselawat kepada Nabi supaya kita juga jadi seorang yang bijaksana macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan seterusnya yang kedua adalah A. Amanah. Amanah. Apa maksud amanah? Amanah bermaksud boleh dipercayai. Maksudnya kalau dia, kita pesan kat dia macam-macam ni, dia akan buat juga. Okey, siapkan ya kerja sekolah yang Ustazah berikan. Dia siapkan juga walaupun pada hari tersebut dia tak sempat buat. Esok lusa sulat dia siapkan juga. Itu adalah orang yang amanah. Jadi kita kena amanah macam Rasulullah ya. Yang ketiga, tabligh. Laju pula. Yang ketiga, siddiq. Yang ni lah. Slide di hadapan. Okey. Yang ketiga adalah siddiq, iaitu bercakap benar. Apa dia anak-anak yang ketiga? Siddiq, bercakap benar. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Jadi kita mestilah mencontohi sifat Nabi ya. Tak boleh tau, tak baik bercakap bohong, menipu. Okey. Seterusnya yang keempat, dia adalah tabligh, iaitu menyampaikan. Memang dah menjadi sifat Nabi, iaitu menyampaikan. Dan sifat ini juga harus kita contohi dalam menyampaikan kebaikan terutamanya anak-anak. Okey, jadi kita cuba ingat lagi sekali. Yeah. Pertama adalah fatanah, bijaksana. Kedua, amanah, boleh dipercayai. Ketiga, siddiq, bercakap benar. Keempat, tabligh, menyampaikan. Apakah sifat Nabi anak-anak? Fast. Ya, tepat sekali. F untuk apa? A. Bagaimana dengan S? T.
Ya, betul anak-anak. F Fatona, A Amanah, S Siddiq, T Tabligh. Padai anak-anak. Jadi saya harap anak-anak dapat ingat ya keempat-empat sifat Nabi ni berserta maksudnya sekali. Kesimpulannya, kita mestilah menyayangi Nabi Muhammad SAW dengan mencontohi sifat mulia yang ada pada baginda. Apakah sifat mulia yang ada pada baginda anak-anak? Fas. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.